Sinopsis My Love My Enemy Season 2 Episode 1. Ilham kangen sama Rani. Untuk diketahui pada akhir film My Love Enemy Season pertama, Ilham harus berpisah sementara dengan Rani, karena ia ingin membantu bisnis orang tuanya di kampung. Namun sebelum berpisah mereka sudah resmi jadian yang ditandai dengan disatukannya boneka ondel-ondel milik mereka. Beberapa tahun kemudian Ilham kembali bertemu di sekolah yang sama. Dan untuk mengenang perjalanan lika-liku kisah cinta mereka, Ilham pun mengajak Rani berkeliling mengunjungi tempat-tempat yang menjadi kenangan terindah mereka. Rani pun teringat akan kenakalan Ilham yang pernah menjahilinya bersih-bersih di kandang sapi. Seharian kencan bersama Ilham, akhirnya Rani diantar pulang ke rumahnya. Sesampainya di sana ternyata ayahnya Rani masih galak sama seperti dulu, masih suka marah-marah. Keesokan harinya Ilham temu kangen sama kawan-kawan di sekolah, terutama Toa, yang masih lucu seperti dulu. Keasikan bersenda gurau sampai-sampai gak sadar ada guru yang masuk ke kelas. Ketika mereka lagi serius belajar, tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca. Para siswa pun keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata sekolahnya lagi diserang seseorang. Lantas siapakah yang menyerang sekolah Ilham dan Rani? Penasaran dengan jawabannya? Jangan lupa saksikan My Love My Enemy Season 2, hanya di video.com.